Pemirsa, seorang ABK asal Myanmar terjatuh dari kapal saat berlayar di wilayah perairan Tanjung Solok, Tanjab Timur. Korban yang bernama Tim Ko tenggelam saat berlayar di kapal tongkang TB Highline tujuan Jambi dari Malaysia. Seorang warga negara asing asal Myanmar tenggelam di perairan Tanjung Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Korban yang diketahui bernama Tim Ko, 23 tahun, tenggelam saat berlayar di kapal tongkang TB Highline. Kasih Operasi Basarnas Jambi, Manca, mengatakan, pada saat kejadian, korban yang juga merupakan seorang anak buah kapal di TB Highline berlayar dari Malaysia dengan tujuan Jambi. Korban bersama tiga orang saksi menggunakan pompong untuk menurunkan ramdor tongkang. Saat pompong sudah mendekati haluan tongkang, seketika korban langsung melompat dan terjatuh di perairan Tanjung Solok. Sejumlah upaya saat ini tengah dilakukan petugas untuk menemukan korban di lokasi kejadian. Namun setelah melakukan pencarian seluas 100 km dari titik awal tenggelam, korban belum dapat ditemukan. Bahwasannya pada hari ini, yaitu pelaksanaan pencarian satu orang ABK kapal TB Highline, ya, itu kejadiannya kemarin jam 10 pagi. Kronologis yang kami terima yaitu korban ini yaitu menggunakan pompong menuju ke tongkang milik TB Highline tersebut. Nah, pada waktu korban ini mau melangkah ke lamdor tongkang, korban terjatuh. Nah, itu untuk saat ini proses pencariannya gimana nih, Pak? Untuk proses pencarian pada hari ini, hari kedua, yang pertama ya kita menurunkan dua tim, yaitu satu tim dari kantor pencarian bertolong Jambi dan satu tim dari unit siaga NIPA. Untuk wilayah luas pencarian hari ini adalah 25 nautical mile persegi, yaitu alat yang kita gunakan yaitu RIP 01 NIPA LCR, ada kapal milik patroli dari Polair Sabah. Tim Liputan JEK TV melaporkan.